Oke guys, kita kembali lagi bersama saya di Itagi Channel. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Dan di sini nanti saya coba gacakan setelah saya kumpulkan selama kurang lebih beberapa bulan ya, tiket premium summon tersebut. Dan video ini saya lengkapi dengan berbagai bahasa. Bisa kalian coba sesuai bahasa yang kalian paham dan kalian mengerti. Itu di subtitle kalian klik aja sesuai negara yang kalian gunakan masing-masing ya. Nah nanti saya coba pakai beberapa teori untuk gacha kali ini. Dan apakah bisa berhasil, nanti saya coba aja dulu. Di sini saya coba mengincar beberapa hero yang masih saya butuhkan ya. Kita di sini nanti menuju ke ini guys, Wishing Scene ya, di premium summon. Di sini langsung saja nanti saya coba gacakan yang pertama. Tiketnya totalnya ada 190 dan di Miracle Summon 71 dan ada Property Summon, Scred OATH dan Friendship Summon. Dan langsung saja di sini saya gacha pakai teori yang pertama. Kita coba gacha pakai teori apa? Ini saya coba gambar dulu aja guys. Saya coba gambar teori pakai suntikan ya. Ini suntikan vaksin. Bagi kalian yang belum vaksin, vaksinasi itu sangat penting. Oke, di sini saya coba pakai teori ini. Oh, masih kurang beruntung ya. Tidak dapat hero SSR ya, masih kurang beruntung. Ini permulaan yang kurang bagus nanti, tapi saya coba berharap bisa mendapatkan hero yang saya inginkan ya. Oke, saya coba pakai teori gambar 2022. 20 keliru guys. Gimana dapat guys teori 2022. Ini saya coba lihat dapat apa. Oke, dikasih Aurora dapat Maniac. Lumayan ya. Itu teori 2022, bisa kalian catat dulu. Kalau memang teori itu worth it ya. Lanjut kita ke teori yang berikutnya. Nah, di sini saya coba gambar trompet ya, trompet tahun baru. Saya coba gambar trompet tahun baru. Apakah bisa dapat hadiah bagus? Oh, masih kurang beruntung. Dan di sini masih cukup kurang bagus ya. Kebanyakan hero tipe R yang saya dapatkan tadi. Oke, lanjut saya gambar ke teori 2022 lagi. Apakah bisa dapat? Oh, sayang sekali. Tadi cuma satu kali percobaan di teori 2022 dapat Aurora ya. Dan langsung lanjut ke teori yang berikutnya. Kita coba tunggu dulu aja. Ini saya masih berpikir pakai gambar apa nih guys. Nah, saya coba gambar mobil gimana guys. Ini saya coba teori gambar mobil, apakah dapat? Oke, kita lihat apakah berhasil. Tuh, dapat guys teori gambar mobil. Oke, kita lihat di sini dapat apa. Mantap, ini hero yang saya apa namanya butuhkan ya, masih saya butuhkan. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh dibantu untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya.
supaya di tahun 2022 ini saya bisa tembus di 10.000 subscriber. Oke, lanjut di sini saya coba gambar apa ini? Bisa kalian tebak? Ini gambar asal-asalan ya, teori asal-asalan, guys. Kita coba lihat. Memang benar kalau asal-asalan malah nggak dapat sama sekali. Oke, masih ampas di sini saya dapatkan ya, masih belum beruntung. Lanjut ke teori yang berikutnya. Di sini kita gambar dulu aja, teori gambar kacamata. Ini saya coba gambar kacamata sebisa saya ya. Kita coba lihat. Tuh, malah dapat, guys. Teori gambar kacamata ya. Oke, lumayan dapat si Hero Nana tipe Martial ya, yang saya dapatkan tadi. Tiketnya masih 120, masih bisa kita gacakan. Lanjut ya, masih banyak sekali yang belum saya gacakan. Lanjut ke teori berikutnya. Kita coba gambar gunung. Di sini pakai rumput ya. Kita coba lihat. Oh, masih kurang beruntung. Teori gambar gunung masih kurang beruntung ya. Lanjut aja ke teori yang berikutnya. Kita gambar bulat aja. Berlawanan arah ya, kita coba berlawanan arah. Oke, masih belum beruntung juga. Kebanyakan hero R ini masih keluar terus nih, guys. Nih, semoga yang gacha kali ini dapat. Ini teori apa nih? Semoga kita dapat di teori kali ini. Teori asal-asalan. Oke, kita coba lihat. Malah dapat, guys. Pakai teori asal-asalan malah kita dikasih monton nih, guys. Kita coba lihat. Tuh, dapat Aurora kembali. Ini adalah hero SSR pertama tadi di gacha. Hero bintang 5 yang keluar ya. Ini sudah keluar yang kedua kalinya. Kita coba lanjut ke gacha yang berikutnya. Ini kita coba teori gambar huruf M. Mobile Legend Adventure ya, kita coba lihat apakah bisa mendapatkan hadiah yang bagus. Oh, masih belum dapat ya hadiah utamanya, yaitu hero SSR. Kita lanjut yang ke berikutnya nih teorinya. Kita gambar aja. Dan yang belum subscribe boleh dibantu untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi terbaru tentang Mobile Legends Adventure seperti kode random dan sebagainya. Oke, kita gambar tulisan hero SSR, apakah dikasih? Dikasih, guys. Teori gambar hero SSR, tulisan SSR. Kita dikasih. Dikasih hero Sylvana. Lumayan, di sini saya dapat hero yang cukup bagus tipe like dan masih sangat worth it ya untuk digunakan. Kita gambar teori bintang. Kita coba lihat apakah dapat hadiah hero yang bagus. Masih kurang beruntung. Belum dapat hero SSR lagi. Lanjut ke teori yang berikutnya. Kita coba gambar taring ya. Kita coba gambar taring. Tuh, malah dikasih, guys. Gambar taring worth it ya, kalian coba dulu aja gambar taring. Tuh, mantap, dapat Selena, guys. Ini masih sangat saya butuhkan karena awakeningnya baru awakening 1 kalau nggak salah ya. Kita lanjut ke teori berikutnya. Ini saya coba berpikir dulu. Gambar T-Rex gimana, guys? Teori gambar T-Rex apakah worth it? Masih kurang beruntung di teori gambar T-Rex kali ini. Kita lanjut ke teori berikutnya, T-Rex lagi aja.
tadi belum sempurna gambarnya. Kita coba lihat teori gambar T-Rex yang sudah sempurna. Ini masih belum dikasih. Bagi kalian yang sudah lihat ini, teori gambar T-Rex kurang beruntung. Dua kali gambar nggak dapat apa-apa ya. Kita teori ampas nih guys, kita tulis aja teori ampas. Apakah dikasih? Malah dikasih monton SSR guys. Teori ampas nih, kita coba lihat di sini. Dapat hero apa? Belerix. Ini sangat langka guys, cukup susah didapatkannya ya. Belerix masih saya gunakan untuk pertempuran 5 lawan 5 ya, di arena masih saya gunakan. Karena Belerix cukup bagus untuk pertahanan, dan dia juga bisa healer dirinya sendiri dan juga rekannya ya. Kita lanjut ini guys, masih ampas. Teori gambar asal-asalan tadi. Di sini sudah nol ya premium semuanya. Jadi saya ambil dulu tipe hero-nya, touch aja gimana? Kita random dulu. Dapat Angela. Ini sangat bagus, overpower banget tipe touch hero Angela. Oke, lanjut kita klaim aja beberapa hadiah rewardnya. Nah ini kita pilih lagi hero tipe touch tentunya. Dapat Kari. Lumayan, masih kita gunakan untuk guild boss. GBR-nya masih aktif ya untuk hero Kari tersebut. Oke, kita lanjut di Miracle Summon yang pertama kali. Apakah langsung dikasih hero SSR? Kita coba lihat aja. Teori gambar bulu berduri. Kita coba lihat. Malah langsung dikasih guys. Teori gambar yang pertama, Miracle Summon berhasil. Dan yang belum subscribe ini boleh dibantu klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya semakin semangat bikin video berikutnya. Kita coba lihat di sini, kita gambar teori gambar mata. Masih kurang beruntung ya. Next, kita coba lanjut klik 10 kali gacha lagi. Teori gambar daun ya, pohon pisang. Teori gambar salam dari Binjai dapat guys. Di sini teori salam dari Binjai dapat hero Lolita, mantap. Salam dari Binjai worth it banget, ini kalian coba dulu aja teori salam dari Binjai. Oke, kita lanjut ini gambar asal-asalan aja. Gambar asal-asalan dikasihnya juga asal-asalan guys. Masih kurang bagus ya. Lanjut kita gambar teori mobil lagi. Tadi berhasil di Miracle Summon. Bukan Miracle, di Premium ya. Tadi berhasil. Di Miracle gak berhasil guys. Tadi gak ada rodanya ya. Ini yang saya gambar tadi ada rodanya. Lanjut teori apa ini, tinggal gambar aja. Malah dapat guys teori lingkaran di sigar tengahnya ya. Dapat hero Lolita lagi. Lumayan, Lolita juga masuk ke dalam line up utama saya. Teori gambar hero S ya, masih ampas, kita skip aja. Lanjut teori huruf T. Masih juga kurang beruntung. Ini sisa satu ya, tadi sudah habis di Miracle Summon. Hadiahnya kita klaim aja dulu guys, lumayan. Kita masuk ke Secret ATH aja dulu. Masih ampas di 10 kali gacha yang pertama. Lanjut, apakah dapat? Maniac, tapi dapat fragmen ya.
Kita lanjut, ini masih loading, sinyalnya kurang bagus. Kita coba lihat, oh masih ampas juga. Dan bagi kalian yang belum subscribe, boleh dibantu untuk klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Di sini dapat dua sekaligus, guys. Dapat Sevek, dapat Hero Akasik sama fragmen tipe Martial ya, kalau nggak salah itu ya. Lumayan, kita ganti aja sama Lunok dulu. Ini masih 30-an. Oke, masih kurang beruntung. Lanjut lagi. Sama aja, masih kurang beruntung. Kita lanjut lagi. Dapat satu. Oh, cuma equipment ya. Tapi dapat maniac, tapi masih equipment, guys. Ini tinggal kita gacakan satu kali. Kita gaca satu-satu ya. Oke, sama aja masih kurang beruntung. Progresnya kurang cepat nih ya untuk dapat hero tersebut. Kreto Atea cukup susah banget, guys, untuk kalian dapatkan hero yang kalian incar ya. Kurang worth it di sini di Kreto Atea. Kita lanjut di Friendship Summon aja, 500 kita gacakan sekalian. Yang pertama kita gacha 500. Masih belum dikasih bagus. Sama aja. Kita lanjut di teori berikutnya, angka 5. Dikasih, guys. Kita coba lihat. Dapat Lolita lagi. Lumayan, karena Lolita juga masuk ke dalam line up utama saya. Teori angka 6 kita coba lihat. Masih sama kurang beruntung. Lanjut angka 1. Sama aja masih kurang beruntung di friendship summon kali ini. Kita lanjut angka 2. Masih sama aja, belum beruntung. Sudah habis ya di friendship summonnya. Nanti saya coba kumpulkan lagi aja. Sekalian kita gacakan di sini aja. Sekalian diamondnya kita habiskan di tahun baru kali ini. Oke, kita coba gacha hero Nathan pakai diamond. Langsung dikasih, guys. Pertama kali gacha langsung dikasih. Kita coba lihat. Benar, langsung dikasih hero Nathan tersebut. Ini progres kedepannya bagus. Kita coba habiskan aja diamondnya di sini. Pertama gacha langsung dikasih, ini pasti ciri-ciri bagus ya. Dan yang belum subscribe di sini boleh dibantu klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya. Langsung dikasih lagi. Ini progresnya pasti sangat bagus. Dikasih langsung lagi hero Nathan. Langsung, guys, dikasih dua kali hero Nathan. Jadi awakening nanti makin kuat ya. Kita lanjut ke progres berikutnya. Diamond masih sisa banyak. Teori gambar hero B. Ampas, guys. Masih kurang bagus progres dari angka B ya, bukan hero B. Oke, kita coba angka 0. Malah langsung dikasih, guys. Angka 0 itu worth it ya. Oke, 3 Nathan sudah saya dapatkan. Tinggal satu kali kesempatan lagi. Masih kurang beruntung. Kita lanjut. Gacakan lagi. Kita coba gacakan lagi. Ini pasti saya yakin dapat, guys. Bener. Dapat. Kita lihat di sini pasti dapat ya, karena sudah warna kuning tadi di openingnya. Lumayan, saya sudah mendapatkan 4 hero Nathan. Lumayan, guys. Kita sudah mengantongi sangat banyak. Oke, dapat hero Kari lagi di sini. Nah, ini sudah kosong ya. Sudah nol semua, tinggal di friendship summon aja. Sudah kosong di tahun baru kali ini, sudah saya nolkan semua. Kecuali di friendship summon ya. Nanti saya coba kumpulkan lagi. Nah, dan di sini waktunya kita quick fuse.
Quick Fusel. Kita waktunya di sini. Banyak banget guys hadiahnya. Dari hero yang ampas sampai hero yang overpower sudah kita peroleh di sini. Mantap, kita lihat di sini banyak sekali. Oke, kita coba scroll ke atas saja. Kita coba lihat di sini hero-nya. Masih banyak ampasnya ya. Nah, ini sudah mulai bagus. Oke, progresnya cukup menjanjikan ya. Kita fusa aja sekalian. Oke. Nanti saya coba lanjut sekalian di awakeningkan ya. Ini masih bintang warna merah, berarti bintang 6 ya. Oke. Di sini Lolita saya awakeningkan. Bisa kalian lihat semakin tinggi powernya tentunya. Oke, di sini saya dapat awakening. Kita awakeningkan lagi di awakening 6 ya. Hero Lolita ini. Mantap sekali guys. Saya sudah awakeningkan. Kita lanjut di hero Angela. Jadi di sini awakening plus 5 ya. Oke, sudah naik di sini. Wah, ini langsung naik semua powernya tentunya ini guys. Hero GBR mantap di sini awakening. Powernya naik semua ini guys, mantap sekali. Gak sia-sia saya coba kumpulkan beberapa bulan untuk gacha ya. Dan yang belum subscribe boleh untuk bantu klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasinya ya. Oke, di sini Ronatan. Kita full awakening kan aja. Sampai awakening berapa ini? 6 ya, sudah awakening 6. Sudah hampir mau mentok awakening 8 nih guys. Tinggal 4 hero lagi. Oke, Aurora juga ikut menyusul di awakening 4 ya. Oke, lumayan naik nih guys. Hero Nana juga ikut-ikutan tambah awakeningnya guys. Lanjut, kita bombardir di awakening 2. Lanjut, masih ada hero Silvana juga ikut-ikutan awakening. Awakening plus 1 ya. Mantap sekali bombardir. Saya dapatkan Beleric. Ini yang susah saya awakeningkan nih guys. Akhirnya awakening Beleric. Kita bombardir musuh pakai Beleric. Oke, lumayan. Next semua. Terbuka juga orali cardnya. Dan sepertinya itu ya. Tadi beberapa hero yang sudah saya tingkatkan awakeningnya. Lumayan ya, sudah lama juga saya main Mobile Legends Adventure ini. Dari pertama upload dulu sudah berapa lama saya juga lupa ya. Dan terima kasih banyak yang sudah selalu tonton video dari Itaki Channel. Dan yang baru bergabung juga jangan lupa untuk dibantu klik tombol subscribe-nya dan bunyikan loncengnya supaya kalian mengetahui kode random maupun tips-tips yang akan saya berikan dari video yang belum kalian tonton ya, bisa kalian buat referensi. Dan bagi kalian yang video ini bermanfaat boleh untuk dibantu klik tombol share-nya. Terima kasih banyak untuk di tahun ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.